Ya luar biasa ini antusias masyarakat warga Sunter ini, sungguh sangat berbahagia nih dengan adanya JIS ini ya, luar biasa, mantap. Namanya siapa mas? Andri. Mas Andri ini dari mana? Dari Pasar Baru, Jakarta Pusat. Asli sini ya? Ya asli sini pak. Seneng gak dengan adanya JIS ini? Seneng pak, seneng. Luar biasa ya? Ya. Oke. Terima kasih pak ya. Sama-sama pak. Ini warga Sunter ya? Warga Sunter. Ya asli bang ya? Asli, ya enggak. Tahun 1879. Ada yang disampaikan pak tentang adanya JIS kita sholat di sini nih? Alhamdulillah ya. Antusias masyarakat ini luar biasa, kelihatannya luar biasa banget. Insya Allah tahun-tahun selanjutnya mungkin lebih baik lagi dan lebih tertata lagi. Seneng bang dengan adanya gubernur sekarang? Seneng, seneng. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya, mantap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untaian takbir, tahmid dan tahlil yang kita senandungkan semenjak tadi malam. Alhamdulillah Allah telah izinkan kita untuk melaksanakan salat Idul Fitri di tempat dan momen yang bersejarah ini. Ini adalah untuk pertama kalinya Jakarta International Stadium digunakan untuk salat Idul Fitri. Dan kita menjadi pribadi-pribadi pertama yang menggunakan tempat ini untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras membangun tempat ini. Bekerja keras menyiapkan sholat Id pagi hari ini. Dan juga kepada para tamu undangan, kepada warga Jakarta yang saya cintai, yang hari ini bersama-sama berkumpul di sini. Idul Fitri kali ini ada banyak sekali yang harus kita syukuri. Atas rahmatnya yang menyertai kita, atas kesehatan yang dilimpahkannya, atas perlindungan yang dikaruniakannya, atas kemenangan di hari yang diberikannya. Ini adalah kemenangan setelah dua Idul Fitri kita lalui tanpa kebersamaan, tanpa perayaan besar, karena perjuangan kita mengendalikan pandemi. Dan juga ini adalah kemenangan setelah 13 tahun menanti, akhirnya Jakarta memiliki stadionnya sendiri, yaitu Jakarta International Stadium. Stadion yang menjadi mahakarya bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka, namun juga atas kerja keras, atas kerja luar biasa dari anak negeri, atas visi dan cita-cita yang digantungkannya kepadanya. Semoga stadion ini menjadi ladang pahala, ladang keberkahan bagi semua yang memanfaatkannya. Alhamdulillah, tahun ini Allah berkahi kita untuk bisa merayakan momen Idul Fitri bersama dengan keluarga tercinta. Setelah selesai sholat Id, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan berkumpul bersama keluarga. Dan kita akan bersama di depan meja, di hamparan karpet, menikmati jamuan lebaran di rumah nanti. Jamuan lebaran adalah hasil persenyawaan dari berbagai macam bahan dan bumbu.
semua yang berbeda diramu menjadi kelezatan yang dinikmati. Demikian pula Jakarta kita, demikian pula Indonesia kita, terdiri dari berbagai unsur yang bersenyawa, yang harus kita syukuri dengan cara mengikhtiarkan persatuan. Karena persatuan tidak datang dengan sendirinya. Persatuan harus terus-menerus kita usahakan. Selamat berkumpul, selamat menikmati hidangan bersama orang tua tercinta, bersama keluarga tercinta. Selamat bersilaturahmi, selamat saling memaafkan. Semoga semangat kita terus terjaga untuk meningkatkan iman dan takwa, mensyukuri perbedaan, mengikhtiarkan persatuan yang dilakukan terus-menerus. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, ini kita ketemu dengan saudara kita ini. Namanya siapa, Mas? Nama saya Rizal. Rizal ya. Ada yang mau disampaikan tentang kegiatan sholat Idul Fitri hari ini? Ya, sangat luar biasa ya. Dengan kita sholat Id di tempat yang sangat megah seperti ini dan jamaahnya juga sangat banyak yang hadir di sini. Luar biasa. Dari berbagai daerah yang datang sini. Tidak hanya warga sekitar saja, tapi juga ada dari jauh yang ya. Dengan kepemimpinan gubernur yang sekarang ini, kira-kira banyak perubahan nggak Jakarta? Di kepemimpinan gubernur saat ini banyak sekali perubahan ya, terutama dari segi kerapihan, terus dari tata apa, kebersihan juga ya. Banyak. Masih banjir nggak? Udah enggak sih. Udah berkurang ya? Iya. Terakhir di tempat saya itu banjir 2020. Dua tahun terakhir udah enggak banjir. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Nah, luar biasa ini ya, kita bisa diperkenankan untuk masuk di Al-Qur'an Gratis. Mantap, ini stadion kita. Nah, luar biasa. Luar biasa. Angkat bintang. Ini stadion. Luar biasa. Biasa. Bapak ini warga dari mana ini Pak? Ya, saya dari Rorotan Pak. Jakarta sini ya. Alhamdulillah hari tahun ini ya bisa merasakan sholat Id di Jakarta di JIS ya. Luar biasa. Untuk merayakan untuk pertama kali. Ini sudah berapa kali yang kesini Pak? Saya baru mungkin yang kedua kali. Dua kali ya. Dua kali. Tapi kalau yang masuk ke dalam ini baru sekali ini. Ya, luar biasa. Biasanya kemarin pertama kita pernah latihan di lapangan latihnya ya. Dengan tim dari rumah apa dari tempat pekerjaan aja Pak. Ya, dengan kepemimpinan gubernur yang sekarang. Alhamdulillah Pak, kalau melihat kepemimpinan beliau artinya dari janji-janji yang disampaikan selama kampanye ya kayaknya hampir semuanya bisa tertunaikan ya. Kami sangat apresiasi sekali dengan beliau, mudah-mudahan amanah ke depannya. Gimana Pak? Megah Pak ini Pak ya? Megah Pak. Luar biasa. Ini adik kecil kelas berapa ini? Ya, bisa jadi atlet sini nanti ya. Amin. Luar biasa, mantap. Bapak namanya siapa Pak? Dengan Agus Pak. Pak Agus, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Kita ketemu sama orang berdua nih Pak. Gimana Pak? Dari mana ini Pak? Dari Cilengsi. Cilengsi, luar biasa. Seneng nggak Bu? Seneng ya, Bapak juga ya. Luar biasa. Ada yang mau disampaikan Pak tentang JIS ini Pak? Kami salut luar biasa. Terima kasih buat Pak Anies luar biasa. Dimanjakan masyarakat. Salut. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah. Ini adik siapa namanya? Siapa namanya? Siapa adik namanya dek?
Ya senyum-senyum aja nih, ternyata nih bahagia banget ini ya. Nah ini kakaknya. Namanya siapa kak? Namanya Albatar. Ah, rumahnya di mana? Di Kampung Rawa. Kampung Rawa. Ini ayahnya luar biasa pak. Namanya siapa pak? Adam. Pak Adam. Pak Adam emang disampaikan tentang jazz ini pak? Masya Allah. Bagus banget. Bagus banget ya. Megah banget. Sudah pernah masuk ke sini pak? Baru sekarang. Alhamdulillah luar biasa. Sama pak. Saya dari Jawa Timur pak. Luar biasa. Pak terima kasih pak ya. Iya sama-sama pak. Ya. Silakan tentang jis. Bagus banget stadionnya. Ya. Abang dari mana nih? Dari Hutan Kayu. Hutan Kayu. Luar biasa. Ada yang mau disampaikan tentang jis dan kepemimpinan Pak Anies? Kagum deh sama beliau deh. Oke, top. Luar biasa. Iya, luar ya. Biasa. Mantap. Mantap lanjutin Pak Anies. Terima kasih. Terima kasih. 2024. Siap. Wah, nih Surabaya. Kapan nyampe? Sama. Wah, luar biasa. Ada yang disampaikan? Bangga lah buat Indonesia, patut bangga dengan sosok gubernur rasa presiden. Mantap, mantap. Amanah, jujur, terbaik. Amanah, jujur. Mantap. Dan ini 100% dibangun oleh anak bangsa. Ya, bukan ini suara asli ya, bukan settingan ya. Stadion ini, semoga ini 100% dibangun oleh anak bangsa tanpa bantuan asing. Mantap, 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 mantap. Next luar presiden, biasa. Kobul insya Allah hari raya berkaitan negeri. Kobul, ya. Harapan mayoritas rakyat Indonesia khususnya yang muslim, yang rindu keadilan, Anies presiden 2024. Mantap, amin. Mantap. Oke, terima kasih. Idul Fitri, kabul maqasidana. Hajatina wa maqasidana ya Rabb. Diberkati As-Sa'id Idul Fitri. Mubarak. Amin. Alhamdulillah kita ketemu sama Bang siapa namanya nih? Bajas. Dari mana ini, Bang? Dari Cilincing. Cilincing ya. Ada yang disampaikan tentang JIS dan kepemimpinan Pak Anies nih? Kayaknya canggih sekarang ya. Bisa bikin bangunan kayaknya maju banget sama Pak Anies. Luar biasa. Luar biasa. Selain di sini tentang hal-hal lain mungkin taman-taman yang di revitalisasi juga berkembang banget ya. Kayak yang di Tebet sekarang kan baru dibuka taman yang di Tebet ya. Itu jadi bagus banget juga sih buat wisata kayaknya buat main anak-anak juga akan enak sih nanti. Seneng nggak? Betah nggak di Jakarta kira-kira nih? Alhamdulillah luar biasa nih. Nah sekarang kita mau nanya ibu nih. Ibu gimana bu perasaannya bu? Seneng sekali. Seneng ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke. Oke bu, terima kasih. Jakarta. Luar biasa pak, ada yang disampaikan tentang JIS ini pak? Wah ini luar biasa. Ini kalau nggak salah satu-satunya stadion kita ya yang ada di Asia Tenggara. Tembus. Ini luar biasa. Sukses, hebat. Mantap. Program Bapak Anies Baswedan luar biasa. Oke, mantap. Terima kasih pak. Ini putranya nih. Ya, ini jempol. Jempol. Dev, terima kasih. Biasa, ada yang disampaikan dari Madura? Ada. Salam. Buat kacau mania. Mantap. Arema. Ya. Alhamdulillah kita ketemu dengan teman kita yang ganteng ini. Wow, Mas siapa namanya? Garda, Pak. Mas Garda. Ya, ada yang disampaikan tentang JIS ini dan orang-orang yang hadir saat ini? Ya, cukup ramai ya acara salat. Luar biasa ya. Dengan adanya JIS ini seneng nggak bang? Baru senang, saya sebagai petugas jadi senang dari wilayah-wilayah mana datang ya kan berkunjung ke sini untuk meramaikan, untuk mengetahui bahwa di sini kita punya stadion yang cukup besar untuk menampung. Luar biasa, tetap semangat bang ya. Kali ini bang siapa? Fauki. Ah, terima kasih. Terus ini bang siapa? Bapak Didi Sigit. Terima kasih. Ini sih
Ayo, yang pandal, pandal, masuk. Maaf, maaf. Buat foto, Pak. Tinggal, Pak. Kayaknya sih, saya lucu, saya pandang-pandangin, Pak. Di tinggal terakhir. Alhamdulillah luar biasa Pak Anies senyumnya. Assalamualaikum Pak Anies. Alhamdulillah ini yang jaga motor kita nih Bang. Gimana ada yang disampaikan Bang tentang kegiatan hari ini? Gak cukup ramai juga. Luar biasa ya. Luar biasa. Kira-kira ada berkahnya nggak buat yang parkir nih? Insya Allah, amin Allah. Luar biasa. Abang siapa namanya? Septian. Bang Septian, ini bang siapa? Bang Adrian. Bang Adrian, ini yang mengamankan motor kita nih. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Siapa? Yuk.